قال الله تعالى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Katakanlah yang hak itu datangnya dari Tuhan. Dan siapa saja yang menghendaki maka hendaklah dia beriman. Dan siapa saja yang menghendaki maka hendaklah dia kufur. Terserah siapa yang mau beriman, siapa yang mau kufur. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu, yang hak itu datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, maka siapa saja yang menghendaki maka hendaklah dia beriman. Faman syaa'a falyakfur, dan siapa saja yang menghendaki maka hendaklah dia kufur. Artinya semua diserahkan sama kita. Kita mau yang mana? Mau beriman, mau kufur? Silakan. Tapi nanti rasakan di akhirat. Fahuwa wa in lazima min bayani sifati solihina atku astaril kadzibin. Fahuwa, maka dia itu, kita masih bicara tentang kitab-kitab salafus soleh yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang soleh. Ya. Maka ketika menjelaskan sifat-sifat orang soleh, berarti nanti lawanannya ada sifat orang yang enggak baik. Maka dia itu, kitab-kitab para ulama salafus soleh, wa in lazima, sekalipun lazim, tetap min bayani sifatis soleh'ina, daripada menjelaskan sifat-sifat orang-orang yang soleh, lazim hatsku astaril kazibina, merobek ya tutupan-tutupan orang-orang yang pendusta. Ya, jadi ketika menjelaskan sifat orang-orang yang soleh, ya, sifat pendusta kebuka. Ya. Fala haraja, maka tidak kenapa, enggak dosa. Alaihim, atas mereka para ulama salafus saleh, fi dzalika, pada demikian itu. Enggak apa-apa. Kenapa? Likostihim bil asolati al khairu. Ya. Likostihim bil asolati al khairu lil muslimin. Karena maksud mereka pada asalnya adalah ya, maksud mereka dengan asalnya akan kebaikan untuk kaum muslimin. Maksudnya untuk kebaikan. Beliau jelasin sifat orang-orang soleh. Ya. Kemudian dengan demikian terbuka, ya, terbuka tutupan orang-orang yang pendusta, ya, ulama-ulama yang pendusta kebuka. Ini kata beliau enggak dosa. Bukan maksud untuk membuka aib orang, bukan. Karena ada niat yang baik di sini, yaitu al-khairah dan muslimin. Wa ma'lumun, dan diketahui annal isma, akan bahwasanya dosa, innama, hanya saja huwa, dia itu tabi'un, mengikut lil qasdi, bagi maksud, bagi niat. Jadi dosa itu bagaimana niatnya. Niatnya buruk ya jadi dosa. Niat yang baik karena salah paham ya, ya insya Allah enggak dosa, atau salah dimengerti, tapi niatnya baik, insya Allah itu enggak dosa. Nazira maqalahul ulama'u fil junubi yaqra'u Qur'an, sebanding dengan apa yang pernah dikatakan oleh ulama, yang telah dikatakan oleh ulama tentang junub, tentang orang yang junub. Yaqra'ul Qur'ana, dia baca Qur'an. La biqasdil Qur'ani, tidak maksud baca Qur'an. Anna ula yasamu, dia enggak dosa.
emang udah biasa zikir pagi sore, dia usama, kan ada Qur'annya, lagi junub dibaca juga, niatnya bukan baca Qur'an, baca zikir, boleh. Jadi niat. Qalu, mereka berkata, li'annahu, karena bahwasannya, la yakunu Qur'anan illa bil qasdi, karena bahwasannya dia itu tidaklah dia itu Qur'an kecuali dengan maksud, dengan niat baca Qur'an, jadi Qur'an. Wa yu'ayyidu zalika ma zahaba ilaihi jumhuru ulama'il usuli, dan menguatkan akan demikian itu oleh apa yang berpendapat kepada oleh jumhur ulama usul, usul ulama usul, usul fikih maksudnya, min anna lazimal mazhabi laisa bimazhabin, daripada bahwa orang yang melazimkan mazhab itu bukan mazhab, bukan dia buat mazhab, bukan. Jadi ada orang ngikutin mazhab, mengamalkan mazhab, itu bukan orang yang bikin mazhab baru, bukan, ngikutin, bukan bikin mazhab, ngikutin. Kayak kita ngikutin mazhab Imam Syafi'i, ngikutin. Fa'ulima, maka diketahuilah annahu, bahwasanya wajib hamlu asyakhi syariati wal aqiqati allazina hattu ala ahli zamanihim annahum innama qasadu rab'a immati ikhwanihim ila arfa'i ila arfa'a mimma hum alaihi minal akhlaqil hasanati la ghairu. Fa'ulima, maka diketahui annahu, akan bahwasannya yajibu, wajib hamlu, membawa, maksudnya menggiring asyakhil syariati, para guru-guru syariat, wal haqiqati, dan hakikat, allazina, orang-orang yang hattu, mereka itu turun ala ahli zamanihim, atas ahli zaman mereka, anak bahwasanya mereka innama anyasanya mereka innama qasadu anyasanya mereka bermaksud rabba immati ikhwanihim, mengangkat semangat saudara-saudara mereka ila arfa, kepada yang lebih tinggi lagi, mimma hum alaihi, daripada apa yang mereka berada di atasnya, minal akhlaqil hasanati, daripada akhlak yang bagus. Ini maksudnya begitu. Ya, bukan jelek-jelekin orang, bukan. La ghairu, tidak lain. Ya, sama dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil dalam ilmu hadis, itu disebutin tuh para perawi hadis, cakep-cakepnya, jelek-jeleknya. Bukan maksud untuk menjatuhkan ulama yang jelek, bukan. Kenapa? Mahabbatan, karena cinta fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cinta sama Rasul. Ya, karena cinta sama Rasul. Sama dengan orang menjelaskan tentang nasab, jangan kita terus kita mencela orang itu, jangan. Kalau untuk mencari mendeteksi nasab semata-mata untuk mencari kebenaran, enggak apa-apa. Yang kagak boleh adalah, nah, untuk menjelek-jelekin orang, nah, itu nggak boleh. Nah, itu yang kagak boleh tuh. Dicari nasab orang terus untuk jadikan supaya orang ini jelek, nah itu nggak boleh. Niatnya jelek, niatnya pengen tahu, boleh. Jangan salah paham itu kita. Nanti salah-salah kita benci orang padahal dia niatnya bagus. Sama dengan orang melakukan jarh wa ta'dil akan sebuah hadis. Ada orang Wahabi bilang dia itu ini hadisnya mardud, hadisnya dhaif, lalu kita jelek-jelekin mereka. Jangan. Hadis yang ada dalam kitab Duratun Nasin itu dhaif semua, lalu kita benci sama orang itu. Jangan. Lihat dia maksudnya apa, niatnya apa. Iya. Iya. Jangan kita benci orang.
Ada orang yang kayak begitu, amalin terus apa yang dulu tuh nasihin. Jangan deketin ulama itu. Itu yang ngomong bukan orang sembarangan. Dia ngomong berdasarkan ilmu. Kalau ilmu ya silakan, tapi kalau untuk cari masalah jelek-jelekin orang itu enggak boleh. Kemarin kan lagi rame tuh begitu ya. Wa fi ihya'i syari'atihi, dan pada menghidupkan syariatnya. Jangan disalahin beliau ya. Enggak apa-apa untuk bukan jelek-jelekin yang lain, bukan. Masyaallah. Itu kalau apalagi dalam ilmu jarh wa ta'dil itu benar-benar dibuka orang semua. Dibuka semua. Imam Bukhari ketika beliau pengen ngambil hadis kepada seorang guru, ya, beliau pengen ngambil hadis kepada seorang guru, lalu tiba-tiba gurunya ngeludah dari samping masjid, ngeludah dari samping apa tempat bolongan angin, ya, depan masjid, bolongan angin, itu enggak jadi lah untuk ngambil ilmu darinya. Beliau pulang, masya Allah. Sampai sebegitunya. Kenapa? Itu udah kurang adab. Ngambil ilmu dari guru yang kayak begitu enggak mau beliau. Bukan jelek-jelekin orang itu, bukan. La tasafian wa fi ihya'i syari'ati, dan pada menghidupkan syariatnya, untuk menghidupkan syariatnya. Ya. Jadi dijelasin ini ulama yang soleh, ini ulama yang pendusta. Ini ulama yang soleh, ini ulama yang pendusta. Kalau kita enggak berani. Sama-sama kiai, kiai semuanya kiai. Bahkan kita ada orang mengatakan seperti ini, kita jelek-jelekin. Dibilang apalah, kita enggak boleh kayak begitu. Sepanjang itu ilmu, silakan. La tasyafian li nafsi minal akrani. Bukan tasyafian mengobati bagi diri, maksudnya ya balas jasa bagi diri minal akrani, daripada teman-teman, bukan untuk balas jasa daripada teman-teman. Wa talaban liriyasati alaihim, dan menuntut bagi pangkat atas mereka, riyasa pangkat, kedudukan, kepemimpinan, bukan cari pangkat. Ini spektakuler Pak ini ya. Yo, menerbitkan apa tiba-tiba mau ini ulama yang soleh, ini ulama yang kazib. Kalau kata kita dengki banget sama orang gitu. Ditinggalin. Ketika itu sesungguhnya kita telah mencela orang. Jangan seperti itu. Wantisaran lisaiti alaihim, dan menebarkan dan tersebar lisaiti bagi nama baik alaihim atas mereka, bukan untuk sensasi. Kalau bahasa kita sensasi ini, bukan cari sensasi, bukan cari sensasi. Jadi beliau sebutin orang soleh, beliau sebutin ulama yang kazib, bukan sensasi. Oh, kita kan nyalain nih. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Rasulullah. Jadi ini tegas nih. Abdul Asy'ari ini tegas. Dari awal-awal beliau udah bilang ini. Masya Allah. Hasya'um radiyallahu anhum. Semoga Allah jauhkan mereka dari yang demikian.
min qasti misli zalika, dari maksud demikian itu. Enggak, ya. Semoga mereka Allah jauhin dari itu. Kita berhusnuzon aja sama orang, jangan kita berburuk sangka. Jangan berburuk sangka. Lihat niatnya apa. Kita ikutin kita, jangan kita ikutin ngobrolan kita, karena kita kan ikutin ngobrolan. Innalillahi. Kita ikutin obrolan. Jangan ta'assub, jangan. Ikutin apa yang ada di ilmu, di kitab. Emang begitu bilangnya, ikutin seperti di sini, ikutin. Insyaallah selamat. Wa as'alullah ta'ala, aku minta kepada Allah ta'ala, min fadlihi, daripada karunia Allah, ayan fa'a, agar Allah berikan kemanfaatan bihadal kitabi, dengan ini kitab, mu'allifihi, baik pengarangnya, wa katibi, baik penulisnya, wa sami'i, baik yang mendengarkannya, wa nazirifi, baik orang yang melihatnya. Amin. Innahu subhanahu wa ta'ala sami'un mujibun. Sesungguhnya Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengijabahkan doa. Amin ya rabbal alamin. Nah, besok mulai masuk nih. Wasamaitu tanbihal mubtarin awakhir al-qurnil ashir ala ma khalafu fihi. Wallahu a'lam bishawab.